kami yang pertama tidak mengerti siapa yang menerbitkan tabloid Barokah, dan telah kami baca isinya sebenarnya semua yang disampaikan itu fakta. Jadi menurut saya hak teman-teman BPN kalau ingin melaporkan itu ke Bawaslu. Kalau ada temuan seperti itu mungkin bisa juga dilaporkan ke pihak berwenang. Mungkin bisa menjadi salah satu dasar ataupun argumen untuk menyelidiki perkara ini. Kalau memang ada, karena mirip belum tentu sama, belum tentu orang yang sama yang membuat. Misalnya ada jejak digital juga bisa jadi ada di sini tapi belum tentu ada di sana. Begitu. Saya kira sebagai bahan saja untuk dilaporkan. Okay. Ya.